Okay, Assalamualaikum. Okay, hai semua. Hari ini saya nak kongsikan cara macam mana nak masak asam pedas biasa ya, menggunakan ikan siakap. Okay, di sini saya tunjukkan bahan-bahan yang kita perlukan. Kita perlukan satu ekor ikan siakap yang telah disiang dan dibersihkan. Dan hari ini saya akan campurkan asam pedas ikan siakap kita dengan sawi masin ya, atau jeruk sawi asin. Okey, di sini juga perlukan belacan. Belacan saya gunakan dalam 2 inci, 2 inci belacan. Cili hidup sebanyak 6 biji yang telah dibuang bijinya ya. Dan di sini saya ada cili kering sebanyak 25 tangkai yang telah pun saya buang potong-potongkan, buangkan biji dan direbus ya. 6 atau 7 biji bawang. Jadi sukatan blender dia adalah 3/4 ya. Boleh tengok. Jadi senang untuk anda sukat ya atau anggarkan. Okay, dan juga kita perlukan air untuk memerah asam jawa nanti. Okey, di sini saya gunakan dalam 2.5 cangcir besar asam jawa. Nanti kita akan campurkan dengan air dan kita akan perahkan jus dia ya. Okey, di sini kita juga perlukan kunyit ya. Saya gunakan 1/2 cangcir teh kunyit atau serbuk kunyit untuk asam pedas kita nanti. Okey, mula-mula sekali kita akan kisarkan kita punya cili kering yang telah kita rebus tadi. Kita kisarkan cili kering, kita campurkan dengan cili hidup dan belacan. Juga kita kisarkan bawang kita ya, sehingga halus. Okey, di sini saya dah pun kisarkan kita punya cili. Cili kering, cili hidup dan belacan. Dan saya juga dah kisarkan kita punya bawang tadi ya. Okey, pastikan anda kisarkan sehingga halus. Sebab asam pedas yang sedap apabila bahan-bahan kisar dikisar dengan halus dan kuah akan menjadi sebati ya. Okey, jadi untuk menumis asam pedas kita perlukan minyak masak. Okey, di sini kita tuangkan minyak. Okey, di sini saya gunakan 1 cawan minyak. Okey, apabila minyak telah panas, mulalah kita masukkan cili yang telah kita pisah tadi. Jadi kita tumiskan kita punya cili sehingga masak. Okey, setelah cili separuh masak, kita masukkan bawang ya. Masukkan bawang yang telah dikisar tadi. Dan juga serbuk kunyit. 1/2 cangcir serbuk kunyit tadi. Dan kita akan masakkan lagi bahan tumis kita ni ya, sehingga dia betul-betul naik minyak. Okey, sementara menunggu kita punya bahan tumisan masak, bolehlah kita potongkan kita punya sayur asin ya. Jadi kita potong-potongkan sayur asin kita.
Ni adalah sayur sawi asin ya. Okey, kita dah potongkan. Jadi kita asingkan dulu. Dan sementara itu juga kita boleh perahkan air asam jawa. Campurkan dengan air tadi ya. Untuk kuah kita nanti ya. Okey, apabila kita punya cili dan bahan tumisan hampir masak, bolehlah kita masukkan perasa. Dan juga sedikit garam ya. Garam jangan letak banyak ya, sebab nanti kita nak letak kita punya sayur asin. Sayur asin dah sedia masin. Pastikan anda tumis cili atau bahan tumisan sehingga betul-betul masak ya. Barulah kita punya asam pedas akan sedap ya. Okey, apabila cili dah betul-betul masak, bolehlah kita masukkan perahan air asam jawa kita. Jadi macam mana nak tahu kalau kita punya cili dah betul-betul masak? Warna dia akan berubah ya. Jadi sedikit gelap. Jadi kita tuangkan kita punya air asam jawa, tapiskan. Jadi nanti anda boleh rasa ya. Jadi sukatan yang saya berikan dah cukup masam. Jadi kita habiskan. Okay, lagi sedikit kita habiskan. Okay, sebenarnya resepi kuah asam pedas ni adalah daripada ibu saya ya, iaitu Habjah Amnah binti Hashim. Beliau telah berniaga begitu lama di Bandar Baru Bangi. Sewaktu Bandar Baru Bangi masih baru dibuka lagi ya. Itu tahun 70-an. Beliau telah berniaga selama 30 tahun. Dan masakan beliau adalah asam pedas ikan terubu. Jadi restoran kami ketika itu dipanggil sebagai restoran Bai Duri. Dan jadi kita akan didihkan kuah kita dan kita akan masukkan kita punya ikan dan sayur asin ya. Jadi kita masukkan kita punya sayur sawi asin lebih dahulu. Dan kemudian kita akan masukkan ikan. Di sini saya gunakan ikan siakap ya. Sebab sekarang amat suka untuk cari ikan terubuk. Dan anda juga boleh gunakan daun kesum kalau ada. Jadi kita akan didihkan masakan kita ni ya. Masakan legend daripada Hajah Amnah Hashim, itu ibu saya atau lebih dikenali sebagai Makcik Bai Duri. Jadi anda boleh cuba. Dan ini adalah asam pedas biasa ya. Ini bukan asam pedas Melaka, bukan asam pedas mana-mana. Ini adalah asam pedas biasa.
Jadi kita biarkan mendidih dan ikan kita masak dengan sempurna ya. Balik-balikkan. Dan lepas tu bolehlah kita angkat. Okey, setelah siap bolehlah kita hidangkan dengan nasi panas. Atau kita boleh makan dengan roti canai atau apa saja ya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe.